Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Hari ini saya bersama istri tersayang. Gak terasa kita udah berapa tahun? Udah 9. Ya, kita udah 9 tahun berumah tangga dari 2012. Hari ini ya bisa dikatakan anniversary yang ke-9. Empatnya mah? Ya, suka dukanya banyak, tapi banyak sukanya. Karena alhamdulillah saya dapat istri yang pengertian. Walaupun saya sering dimarahi, tapi saya nggak pernah marahi dia. Kamu bahagia nggak punya suami saya? Jawab jujur. Bahagialah. Bahagia. Oh ya, ini kuenya enak banget ini. Ini donat pesennya di ini, di Ibu Endah. Kita enter sekalian. Kalau ada yang mau pesen, donatnya murah, enak lagi. Ini rasanya lembut banget donat ini, karena ini donat kentang ya. Harganya juga murah. Sudah murah, enak lagi. Pokoknya kalian wajib nyicipin. Ya mah, ini kan anniversary kita yang ke-9. Saya mau nanya nih. Dulu awal pertama kita pacaran, bahagia gak kamu? Jawab jujur. Bahagia. Serius? Bahagia. Oke. Ini mah, saya mau nanya ini. Kita mengingat kejadian dulu awal pertama kita pacaran. Kan kita pacaran juga lama tuh, 6 tahun lebih. Nah, yang mau saya tanyakan, saya dulu kan jadian sama kamu tuh prosesnya panjang banget tuh. Saya nembak juga 3 kali ditolak, baru yang keempat kamu terima. Nah, alasannya apa? Kamu dulu. Dulu cuman pengen lihat keseriusan kamu. Oh, jadi selama 3 kali nembak itu belum terlihat serius. Belum lah, harus berjuang. Terus ini mah. Alasan kamu nerima saya dulu? Apa gitu alasannya akhirnya kamu bisa menerima saya selain kasihan apa ya, karena lihat kamu sudah berjuang lama-lama jadi suka. Saya dulu ganteng nggak? Jawab jujur. Jelek. Jujur. Jelek banget. Kampret. Tidak, nggak apa-apalah, yang penting kamu mau. Terus ini apa ya, hal yang paling indah selama kita pacaran dulu apa? Selain saya jadi tukang ojekmu. Apa hal yang paling indah saat kita pacaran dulu? Ya, sering kamu antar jemput. Terus? Gak ada yang indah. Gak ada yang indah. Kalau makan, kamu dulu tau gak kenapa saya sering ngajak makannya di apa ya, makan di jalan lah. Setelahnya kayak pecel lele, apa yang serba-serba di jalan lah. Mau tahu alasannya apa? Apa? Ya karena saya anak kos, saya harus ngirit. Kan saya gak pernah ngajak kamu makan kayak di apa ya, ya kayak restoran atau rumah makan yang mewah, kan gak pernah. Malah kamu sendiri yang makan kayak gitu, kamu makan. Terus juga saya kan gak suka itu makanan-makanan yang apa tuh ya. Ya begitulah selera orang desa. Oh ya mah, ini harapan kamu. Kita sudah menjalani rumah tangga selama 9 tahun ini, apa harapannya? Ya semoga langgeng. Amin. Awet, bahagia. Amin. Terus, mau nambah anak lagi gak? Kan anak kita baru 2, laki-laki semua ya, lagi. Sudah cukup. Gak pengen anak perempuan? Cukup 2 saja. Cukup 2 saja. Ya sudah, kalau memang begitu maumu. Ya, kalau harapan saya selama kita berumah tangga udah 9 tahun ini ya, semoga kita tetap langgeng. Saya bisa terus bahagiain kamu. Saya bisa jadi ayah yang baik buat kamu dan kedua anak kita.
pastinya saya sangat sayang sama kamu. Kamu tahu kan itu? Nah, suapin dulu lah. Enak banget, lembut banget donatnya. Enak banget donatnya. Pegang, pegang aja. Yaudah guys, itu aja ya. Mohon doanya buat semuanya. Semoga rumah tangga kami tetap bahagia, tetap dikaruniai kebahagiaan, dan selamanya tetap bahagia. Selamanya saya bisa terus membahagiakan istri saya, selamanya saya terus bisa setia. Yang jelas satu pesan saya, hargai wanita siapapun itu. Oke, itu aja ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium, cium dulu. Nggak apa-apa sih. Kekasihku, mampukah kau bertahan di sana? Semenjak ku tak lagi ada di sisimu, kekasihku, baru kini aku sadari jauh dari kamu membuat aku menderita.